Kangen banget, gue gak kangen sih dia, gak apa-apa juga sih. How do you eat it? Still alive? Yes, buy the hair first. The liquid in you can eat. Don't worry, buy the hair. Oh, one more thing. Ih, gue yang. Hey, yang rugi loh, yang goyang ya. Mau bikin games buat nanti hadiahnya kita mau ke night market, mereka makan belalang, jangkrik, kuwuk, apa semua. Masalahnya anak mana ya Arsya? Makan ikan. Oke, sekarang kita punya mainnya gimana? Jadi gamesnya gini, ini kan baris semuanya. Kalau yang gak bisa jawab, dia muter ke belakang, nah okay. Itu udah kena hitungan satu. Maya hitung ya, siapa Maya pakai handphone, hitung siapa yang gak bisa jawab. Contohnya, pertanyaan pertama ya. Apa yang gak dimilikin sama gajah? Sama hewan lain. Iya bener ya? Apa yang gak dimiliki sama hewan lain? Cuma hanya dimiliki sama gajah. Belalai. Salah. Nah, contohnya itu seperti itu. Contohnya kayak gitu ya. Jawaban. Ini mikir jawabannya itu anak gajah. Contoh, itu pertanyaan gampang, oke? Jadi ini harus mikir ya, mikir yang di luar nalar. Kalau nggak bisa bunda jawab, oper ke belakang. Oke. Pertanyaan pertama, seorang pria terjebak di dalam gua. Ia kebingungan karena gua tersebut gelap. Di tangannya ada lilin dan obor. Apa yang harus ia nyalakan terlebih dahulu? Obor. Lilin. Api. Ya betul. Ini jawabnya sampai benar. Makin pun. Benar jangan. Jawabnya sampai 5. Sampai 5 detik ya. Nah, contohnya kayak gini harus ngerti ya. Udah bentar. Tapi enggak usah dikasih tahu. Pertanyaan kedua. Benda kecil apa yang bisa mengeluarkan orang? Satu, dua, pintu, tiga, salah. Lubang. Salah. Benda kecil apa yang bisa ngeluarin orang? Satu, dua, pas. Tiga. Alat reproduksi wanita. Dua. Salah. Peti mati. Salah. Satu. Lubang. Dua. Satu. Lubang jari. Dua, salah. Satu. Pintu. Salah. Satu. Maju guys, maju. Dua. Diskusi guys, maju. Go. Tiga, salah. Ya. Kamera. Salah. Satu. Apa kan sampai? Salah. Maju lagi Bun, sampai situ Bun. Apa pertanyaannya sih? Benda kecil apa yang bisa mengeluarkan orang? Satu. Dua. Tiga, salah. Pas. Tadi kan berakhir di BB ya? Jawabannya adalah kunci bel rumah. Yeay! Lobang! Bisa. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya. Dengerin ya. Kenapa zombie kalau nyerang harus bareng-bareng? Satu. Karena dua. Bisa sendiri. Tiga, salah. Karena kalau sendiri zomblo. Betul! Atau besi 100 kg? Satu, dua, tiga. Satu. Kapas 100 kg? Salah. Satu. Besi. Dua, salah. Sama-sama berat karena 100 gram, 100 betul. Gram. Betul. Kenap. Gue depan. Majuan om, garis om. Oke, ya tadi ini permainan buat makan ke belalang ya. Yang kedua nanti yang kalah jengki. Oke. Kalau jengki bapak paling depan deh. Lihat, bunda bisa. Next ya, pertanyaannya. Jika ada 10 pejuang Indonesia yang berperang, lalu ada satu orang yang gugur,
ada berapa orang yang akan kembali ke markas? 1 9 Salah. 1 2 Gak ada. Salah. Jika ada 10 pejuang Indonesia yang berperang, lalu ada 1 orang yang gugur, ada berapa orang yang akan kembali ke markas? Gak ada yang kembali. Salah. 1 10 2 Salah. 1 Salah. 2 Semua kembali. Salah. Kalah cengkik gue. Sisanya pulang. Salah. Sisanya pulang. Pulang semua. Tapi gak paham pertanyaannya. Gak ada yang kembali. Kan pada perang. Masa bisa etengkik. Semuanya kembali. Sepuluh orang kembali. Salah. Habis. Valeri. Gak ada yang kembali. Salah. Tadi diom Leri ya? Leri. Jawabannya adalah 1009 orang. Karena mati satu tumbuh 1000. Ya. Benar gak? Sekarang untuk makan laba-laba tadi laba udah jangkrik. Oke. Ini pertanyaan buat makan jangkrik. Simak baik-baik guys. Jika dibutuhkan waktu 10 menit untuk merebus 1 butir telur, berapa waktu yang diperlukan untuk merebus 5 butir telur? 1 Ya lagu matematika bolos mulu gue. Udah puter balik aja. 10 Salah. Loh. Ya udah. Bener kan? Karena enggak butuh tangan. Iya. Jadi siapa yang benar? Dia atau gua? Kamu, dia enggak jawab. Gua makan. Ini pertanyaan untuk apa nih? Sekarang belalang. Ulet. Oke. Pertanyaan untuk ulet nih, makan ulet nih ya. Ulet depan. Bener ya? Gua sih tahu enggak angin warnanya apa? 1 Angin warna apa? 2 Biru. 3 Biru. 1 Transparan. 1 Angin tidak berwarna karena berhembus. 1 2 3 Gak ada warnanya. Angin gak ada warnanya. Salah. Gak tahu kan cuma tahu enggak. 1 Angin malam gelap. Angin datang ke si kabar. Salah. 1 2 3 Biru. Merah. Merah. Betul. Merah. Merah. Kalau tas di kerok kan merah. Angin. Next ya. Waktu hidup dinyanyikan. Pas mati dikasih tepuk tangan. 1 Apa tuh? 2 3 Tadi yang salah. Ulang tahun. Iya benar. Ulang tahun. Ya. Enggak jadi. Apa lagi? Benar. Udah kan udah kan kok lagi? Belum. Oh, oke. Kalau ini kalau teman-teman ya, teman-teman kalau didengar jangan ada pengulangan kata ya. Sebutkan kata yang berawalan dari pi. Pi. Iya, pi. Pi. Apaan? Pisang goreng. Piara. Terus. Piagam. Hitung. Terus. Pikul. Si Carmen. Pintu. Tahu nih random beli. Piranha. Pintu. Udah. Pinang. Betul. Pinjaman. Udah finish. Oke, sebutkan kata yang berawal dari B U bu bu. Berawal. Butuh. Bunga. Bulan. Maju. Bulir. Bualan. Buah. Bunga. Udah bunga tadi. Bunga kan belum. Lah jurinya. Gua nih. Bulu. April makan. Yang udah lah, yang salah. Adek kakinya di awas deh, genjek. Ayo Mika. Bukan. Gua ya. Burik. Burung. Sekarang yang harus cepet-cepet ada pakai itu loh, Kak. Keluar, harus keluar kalau. Pulang. Tadi bunga sama bunga. Ayo guys, dua terakhir. Terakhir. Sebutkan kata yang berawal dari sa. S A sa. Sayang. Sakit. Sayur. Sapi. Sapa. Sampai. Ya. Sandal. Itu sayang. Udah sayang. Ya. Ayo. Lanjut enggak? Lanjut terakhir ya. Belum. Terakhir makan apa nih, Bun? Udah habis. Ini terakhir, game terakhir. Apa? Belatung. Belatung. Ayo, Maika.
apa? Maika apa? Sebutkan kata berawal dari an. A sama N. An. N. A sama N. An. Angkasa. Angkasa. Apa? Angkasa. Anker. Anak. Anteng. Anting. Antri. Anti. Antara. Anti. Antara. Antik. Andika. Itu nama. Ya, nama. Ya, nama. Ya, anti kan anti kan bisa anti nyamuk. Oke, udah tahu ya nama-namanya semuanya kena kecuali Bunda. Bunda enggak jawab semuanya. Serabun, serabun. Oke, oke. Kita udah mau pulang. Jalan balik ke Thailand. Senang sana. Bisa jalan-jalan, bisa apa ya? Bisa makan-makan. Makan aja hidupnya. Gak tau kenapa seneng banget makan. Ya kalau gak ada karena harus jus sama Slimview, mungkin badanku udah gak begini. Dan Uteng lupa bahwa Slimview baiknya selama di Kamboja dan di Thailand. Nanti Slimview dibawain, asusnya dibawain ke sana. Oh, untuk di Thailand. Terus gue gak mau Slimview-nya, dia khususnya biasa cuma dua jadi tiga kali sehari karena gantiin asus gitu. Banyak yang nanya, jadi gimana caranya, yaitu kalau lupa buah asjus, Slimview-nya dibikin sehari 3 kali. Karena kalau nggak asjus pagi malam, Slimview kan siang malam. Kita harus jaga-jaga deh, jangan sampai kebablasan. Karena next kilo, 2 kilo nggak berasa, 3 kilo. Nanti 12 jadi 10 kilo. Udah. Terus sedangkan perempuan kan pasti pengen sehat, pengen menjaga penampilan. Walaupun cantik gak selalu dilihat dari bentuk badan lah gitu ya, tapi paling penting juga tetap ngaruhnya ke kesehatan juga. Kalau badan besar tuh banyakan gula gitu, capek, cepet capek. Dan aku badannya segini stabil tuh aku nyaman aja gitu. Cuma kadang-kadang kalau udah minum, aku minum obat yang gak cocok tuh mukaku tuh bengkak gitu doang. Badan sih enggak. Oke, sekarang kita mau menuju ke airport. Airportnya Tom Yum. Tom Yum. Airportnya. Bye bye. Bye guys, kita mau berpisah. Ketemu. Bye bye. Sampai ketemu di Jakarta. Bye bye. Jangan kangen ya. Jangan kangen ya. Bye Arsya. Bye. Safe flight semua. Thank you. Bye. Ojen, bye bye. Makasih. Bunga rombongan 22 orang, 25 doang deh sama anak-anak. Rame, kita rame-rame guys. Seru banget nih, bulannya seru lagi. Kita kali ini ke Thailand mau adventure. Dan sekarang aku harus ke toilet. Ambil barang, masuk ke hotel ya. Oke okay, guys.
hotel. Kita mau, aku mau arrive ke hotel. Hotel. Ini bawa kopernya sendiri deh. Iya. Aku bantuin bunda. Oh. Aku anak profesional. Kita udah nyampe sekarang, mau mobil dijemput, tinggal berjalan ke hotelnya, check in dulu, baru kita bisa kemana-mana bergerak. Kita nginep-nginepnya di hotel. Kita akan lihat nanti kira-kira hotel ini kayaknya ya. Aku pernah punya kenangan hotel ini sama mamaku. Kalau aku nggak salah, tapi nanti kita lihat ya. Kalau di sini tuh harus sesuai dengan ketentuannya, jadi nggak bisa satu orang rame-rame kamarnya gitu. Gak bisa, ada minimalnya 2-3 orang doang per kamar. Gak bisa, misalnya satu kamar 5 atau 10 orang gitu, gak mungkin, ya gak mungkin juga sih. Untuk lokasinya gimana, strategis? Lokasinya ini strategis banget, ini di tengah-tengahnya, ya di kota besar Bangkok. Nanti. Oke guys, kita udah nyampe dan karena kita mau ke tempat makannya dulu. Cari makanan street food. Ya kita street food apa ya, abis sama masanya gak boleh. Iya, harus sih. Aku nyari apa namanya? Asli suka banget sih street food. Sekarang kita jalan kaki karena kita nggak boleh ke mall sama sana. Padahal aku udah gatel banget, pengen ke mall, sumpah. Ya udah, tapi nggak apa-apa. Sesuai janji ya, Bun? Sesuai janji. Lagi nungguin mobil. Ini berapa? Oke guys, sekarang kita mau makan siang. Nyobain di Sukhum Fit katanya ada. Karena sama sana nggak boleh. Tuh lihat maksudnya orang-orang ini itu ini kali ya. Ini, oh, ya lumayan. Kalau bawa anak repot. Ya jadi bunda mau kesini nggak ada Arsi gitu, biasanya. Budul pulang ke sini ada Arsi. Iya, ajak Arsi. Ya udah bareng Arsi aja, Bu. Oke, sekarang kita mau makan dulu ya, guys. Pertama yang suka dibeli sama orang Thailand kalau kesini namanya mie ya. Aku makan mie aja hari ini karena aku nggak tahu mau makan apa lagi, bingung. Aku biasa pakai nampla banyak. Terus kita masukin ini. Namanya mie Thailand, nggak tahu namanya apa. Nama restorannya Ruak Kunduk di Sukhum Fit. Rasanya tuh kayak ada asam-asamnya, ada manisnya, ada gulanya. Restorannya ini di mana aja ada. Lo yang jual mie fishball ya, biar bukan pork. Main gue kasih nama ada gini ya, gini makanya. Iya, yang masuk akal. Kalau bisa 4 sih bagus. Ini lagi atur roketnya, pasti enak. Jadi lu tadi kenal. Ya.
Ayo dong. Ya bun, bunda dulu aja. Ah, satu juga yang aku suka. Karena nanti yang ungu udah. Wah, ada yang. Ada sendok lagi ya? Ada banyak. Yang apa aja? Oh, satu buah mangganya. Parah. Saya tahu. Eh, cepat lu mati. Wih, gede banget. Ketannya gede banget. Ketannya mana? Ketannya. Banyak ketannya di sini. Enak banget. Ngeri. Guys, gawat guys. Gawat deh. Guys, kenyang banget guys. Habis ini aku mau atur perjalanan kita. Di sini bisa lihat, ini kamar gede banget. Ini apartemennya kamar pertamanya. Kita gede banget. Kali lu mau kayak kamar pertamanya. Ini. Terus ini kamar mandi, ini buat apa-apain. Dapurnya juga. Ada dapurnya. Lu bisa masak ya, Bun? Bisa. Terus ini ruang tamu. Ada efek nanti sampai Indonesia dijual lagi. Ini kamar air. Pemandangannya tuh. Bun. Boleh main iPad enggak? Boleh. Boleh. Kangen banget, gue gak kangen sih dia, gak apa-apa juga sih. Ayo, bapak kangen gak? Kangen banget. Ninggalin kangen. Wih, pada jalan ya. Aku sampe gawe A, gak apa, gak apa. Terus ini ada banget pada bersekarang. Tapi yang video call kamu siapa? Yang video call siapa? Ya sebentar doang. Alah, kamu juga mau idol nih, gue jalan. Minum dong, aku minta air putih dong, Mbak. Ayo kita mau jalan enggak? Ayo minum. Iya, dulu pernah kesini sama grandma, sama grandma. Aku ingat dulu kamar paling gede. Iya, dulu gede banget dulu. Ini aku pesan 2 kali ini. Gimana perjalanan, Pak? Perjalanan biasa aja tuh. Enggak ada yang berubah. Enggak lewat jalan lubang, enggak ada. Iya, sama aja naik kereta. Apa? Ya, iya, sebenernya. Itu Mbak. Senang kalau itunya senang. Iya. Kamu tinggal anak-anak udah ketemu belum, Mbak? Belum. Mana dia? Main di bawah. Ayo kita langsung jalan, Pak. Aku enggak mau mana-mana, enggak. Udah enggak bisa manja-manja, Pak. Ayo dong, jalan. Gara-gara kamu. Mau berantem juga enggak ada lawannya. Kayak bingung. Mau diajak berantem, orangnya enggak ada. Jadi pengen berantem melek aja. Ini gimana, Kak? Benar. Kasuan ya. Kayak nyusul. Nyusul juga. Mau bilang pun. Aku mau ke Bangkok. Mau ikut ya udah. Kira ke Bangkok naik Vespa. Naik kuang. Waduh, kemarin ke Bandung aja udah capek banget 8 jam. 8 jam. 8 jam. Berhenti berapa kali? Hah? Berhenti enggak? Berhenti. 160. Berhenti 4 kali 5 kali. Camping gitu ya, Kak. Bagus banget tempatnya. Bagus. Gila, tapi nyampe sana tuh worth it gitu. Gila, keren banget tempatnya. Ajak dong ke sana dong, Kak. Biar Thompson. Terus kepikiran tuh Thailand juga ya, kayak. Kepikiran bunda, bunda apain aja ya. Pret. Pret. Guys, rombongan sudah datang. Tuh kalau lengkap tuh hati-hati bunda tuh tenang rasanya deh. Kemarin gak lengkap ini gak tenang. Iya kayak ada yang gak ada yang rese tuh gimana gitu. Hey guys. Arsya, Arsi. Nah Kak Ciel tuh. Hey. Ade, ayo cepetan dong. Jalan, jalan, jalan. Pun katanya kita harus makan lagi. Kita makan sotoy dulu. Sotoy. Iya, ini makan sotoy dulu deh. Sotoy lama banget sih sotoy. Tapi guys, ini aku kasih tahu sambelnya loh. Lihat tuh, sambelnya. Ntar sambelnya ya. Oh my god. Sambelnya parah, guys. Kamu mau tahu sambelnya, guys? Tuh. Oscar sih, maaf kali sih. Tuh. Sambelnya parah ini. Good.
Very good. Tapi enggak. Oke, sekarang kita mau coba yang spicy dulu. Sabar. Jangan, asin udah lagi dibuat. Asin sama nasi lauk. Udah gak sabar banget, guys. Gue mau coba satu aja. Itu udah jadi punya nasi. Cobain dong, Pak. Aku pertama kali makan ini juga enak. Mau cobain gak? Enggak, satu aja, satu boleh gak? Ya udah aku makan pagi gini aja. Kasihin banyak. Pantesan kakak suka ya? Gak amis loh kak. Hebat loh. Berarti bisa nih pak, aku pagi makan. Gak apa-apa, bunda aja tapi. Anak-anak, suka, gak harus itu pak. Spicy. Anak-anak dulu gitu tuh. Sini. Guys, aku makan dulu. Jangan. Ada sticky rice. Waduh, kenyang duluan kalau kena ini. Kita coba bareng-bareng aja, ayo. Ini adalah mango sticky rice. Tempatnya penuh tempatnya, ayo. Kita makan di sini aja. Oke, kita mau cobain. Nih ya guys. Coba kasih tisu. Tapi rasa gimana kak? Itu ada saus-sausnya lagi ya kak? Ngomong-ngomong Vitas gimana nih kak? Ayo lo kak, masih program nih kak. Pulang dari sini babat langsung kak. Oh ini. Wow. Madu ya bun ya? What is this for? Honeycomb. Coba gak? Ini honeycomb. Madu pak. Ada gigil. Kok pengen beli semua guys? Cobain. Ini punya Karsi. Coba. Ininya lembut tau. Yummy. Coba deskripsiin rasanya gimana? Ada es krimnya juga. Kasih lihat sini boleh. Terus kak, ada apa aja? Ada krimnya. Krimnya di ujungnya doang. Sama ice cream? Ya. Coklat. Ini coklat. Ada sprinkle ya. Telur ini. What is this? Pumpkin. Oh, pumpkin. Sweet potato. Nah, this one. You have it this one? Wow. Wah, keren ini, Bun. Oke, lekker ya, Bun. Apa mau coba? Bat 5 3 3 3. Ini berdoang 3 3 3 3 3. Oke, I try. Apa itu corn? Cobain yang corn. Apa? Corn. Jagung. Itu bukan corn. This one not corn.
Pumpkin. Labu. Eh, labu. Pumpkin. Guys, dicobain guys. Men. Jamil. Ini Fuad, namanya Fuad yang jualan. Kufa, Pak. Kufa ya. Ini jajah terus dong, kan? Guys, jangan mau coba. Enak ya. Kupa-kupa gitu deh. Jus banget, Pak. Guys, ayo. Ayo cobain. Pakai tangan aja kali. Pakai tangan, Edel, Jan, Anif. Pipi, Rosa belum tuh. Barengan aja yuk. Sama siapa? Terima kasih, Bun. Jessica. Enak ini. Jessica, ini recommended. Enggak, sendiri aja. Enak. Masih ada kok. Sashimi squid. Yeah, squid shot and sashimi squid. It's good. Okay. One. Okay. Oh, ya. Ayo. Squid shot. Nganggepnya sendiri, Bun. How do you eat it? Huh? Kamu ambil tangan kanan langsung dimakan. How do you eat it? Langsung. Tak dulu loh. Oh. Put inside. Okay, space. Langsung add. And then add. Will the squid eat absorb? Don't worry, you can eat. Yes? Don't worry. Ada yang mau coba? One more, okay, Kak. Okay, now, use your hand, hold the squid tail. Okay. And? Okay, eat from head, by the head first. But it's still... Kepalanya dulu dimakan. Kasih pakai pegui. Still alive. You can eat. Still alive. Yes. Buy the head first. The liquid in you can eat. Don't worry. Buy the head. Oh, one more thing. Oh, so good. Padahal gua belum merasa delicious. Are you okay? Ini mau coba? Aku. One more, two more. Okay, Kak. Enak banget ya. But the small one. No, big. Oh. Kasihan Bun. Jangan banyak tanggung kamu. Panggilin Siska deh. Udah ayolah. Dia gerak kan. One minute. Bye deh, head first. Dari pala. Enak ya? Enak. Serangganya udah beli. Ya. Tinggal buat nanti hukumannya bareng-bareng deh. Oke, mau tambah lagi? Nanti aku coba beli lagi. Nih, coba dulu, coba ini. Ayo. Ayo. Safril. Ini dulu, kecoa dulu. Kecoa. Ayo. Iya. Langsung tolong. Langsung. Ada. Langsung. Ayo, spin. Safril ya. Jangan cepetin itu, aku bayangin. Enak. Where you come from? Indonesia. Oh, you're welcome. Makan. Sekarang Bunda mau makan apa nih? Ini apa? Belatung. Ini lo belatung. Ada bumbu-bumbu di sini. Kita kan jalan. Ini belum. Rosa belum. Thank you. Sekarang kita mau cobain yang namanya mochi ya. Buka mochinya dibuka ya. Makanya mochi Suparlan namanya. Mochi buka, rasa strawberry ya. Strawberry-nya fresh.
Good. Wajib kalau kesini di mochi. Enak. Strawberry-nya fresh, guys. Guys, we're trying this dancing shim namanya. Dancing shim. Bukan. Semua yang mentah yang apa gua coba. How do you eat it? Olah, diolah dulu. Ocok. Digoyang. Dancing queen. Dancing shim. Ayo, kan nampla, nampla itu bunda yang suka. Siska mau coba maleri woi. Nih nih dancing sim. Ih, goyang. Eh, yang rugi loh, yang goyang ya. Udah yang keluar semua. Takut tapi rugi. Enggak mungkin rugi. Oli, 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 oli. Oke guys, yang kita langsung makan ya. Aduh dia masih lompat. Lari-lari dia di dalam. Hey! Ya, kan aku bilang ini kesukaan aku. Hati-hati makan ini ya. Nih ya guys. Bisa gelinjeng. Aku udah bilang ini beb, itu ini menggelinjeng. Makannya bisa gelinjeng-gelinjeng. Nomor. Agak mik. Sama kan? Mik, ada yang agak salty, sweet. Enak bun ya? Enak banget, ini kesenangan. Kesenangan bun ya? Aku tahu dari dia ini enak. Ada apa gitu? Ini bestie banget. Coba mbak Fit. Nomor. Enak banget, enak banget. Oh, coba namanya kecoa. Belalang bun. Kecoa. Ini. 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 Enak ya? Enak. Ada mau ada. Kita lihat sehebat apa Arsya ya. Ya lihat ya. Ada yang tinggal di sini. Si. Lihat Arsya, saya lihat Mariam. Kak, malah ada dua kak, kesembalan. Yeay. Enak. Ini enak ya, adik keren. Adik keren. Adik, adik. Mama, mama. Berarti sih kalau nggak makan dah. Nggak isi. Tetap keren. Adik, adik makan, adik keren. Nanti jatuh. Oh iya. Enak. Arsya, mantap. Enak. Mau dong. Mau. Liam. Liam ini aja ya. Liam, Liam. Coba. Ini ada pilihan gantung lagi. Gantung. Dan gantung. Bapak gantung. Gantung. Tapi panjang masih bosan. Liam mulut. Rasa-rasa tetap. Bun gantung, bun gantung. Pengen. Main gantung. Sorry deh. Tadi gue udah jangkrik. Ih. Bilang gak ada takutnya tim gue parah. Terus semuanya deh semuanya. Enak kan kriuk-kriuk. Ya Allah. Wih keren. Ayo dong sekeren Mariam. Kriuk-kriuk kan. Kriuk-kriuk. Ada yang taju. Tarik ini gak usah. Enggak. Pulang dari sini. Menuju ke apartemen dulu. Nanti kita lihat kegiatan kita kira-kira di apartemen ngapain. Karena kita mau buat besok seharian kan. Dia sama Mas Anang baru nyampe pasti capek. Apalagi dia Vespaan pulang pagi. Oke guys, sudah selesai. Hari ini kita mau istirahat. Udah kenyangnya habis semua makanan dia. Jot Night Market kita makan. Sampai ketemu besok di Thailand hari kedua.